Ini game swap. Halo, balik lagi sama kami dari Binary Studio 54. Gua Tata dan sebelah gua ada gua Galang, gua Taufik. Dan di video kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai masih seputar pembuatan game kami yang terbaru yang sebentar lagi rilis. Game-nya kayak apa? Ya udah langsung kita mulai aja ya. Gimana aja lah, kira-kira kita tema apa nih? Game apa game yang bakal kita omongin? Ini game swap. Apa tuh? Swap apa ya? Ngomong sekarang ini swap. Iya, kasih tau. Oke, swap itu Second World Adventure Freedom. Ini game multiplayer MMO. MMO apa sih itu? Masih multiplayer online. Jadi itu kayak gimana? Jadi semua player ditampung dalam satu world. Oh, jadi main rame-rame. Oke. Terus? Ya, tau lagi gua apa? Sambung, Pak. Kan dua ya teman. Oh iya. Masih gua dong yang bikin lu yang gak tau. Jadi di game swap ini semua player di semua negara bisa ketemu satu sama lain, bisa interaksi di game itu, entar ada missionnya segala macam. Lo ngapain aja tuh di dalamnya? Ya kita bisa ngasal, Pak. Intinya sih goal kita hidup ngasal. This is Sparta. Goal kita itu ya bisa chatting, bunuh-bunuhan, bisa player lain, balapan, parkour juga bisa, balapan. Nikah bisa nikah. Ada yang mau minta fitur nikah cuman Hode. Nih tulisannya Hode di bawah ini nih. Terus kira-kira apaan awal mulanya kenapa kita kepikiran bikin swap? Siapa sih yang waktu itu bikin punya ide? Sebenarnya yang bikin multiplayer pertama sih dia nih. Jadi awalnya kita kan bingung nih bikin apa. Terus si topik ini bikin game multiplayer karena sebenarnya game-game binary itu belum ada yang multiplayer. Paling ya cuma Azure Way itu juga apa namanya sih? Iya. Database. Oh, enggak. Ya itulah. Enggak real time. Nah, ini game real time pertama kita. Dan kalau filosofinya kenapa pencetus dibina akhirnya jadi. Jadi awalnya kebetulan dulu gue juga punya komunitas game. Pengen lanjutin aja ke komunitas gue di satu lagi dan kebetulan ide ini diterapin di kita yang baru. Eh boleh disebutin kayak game lu yang lama? Oke. Mungkin ada yang nonton mungkin ada yang kata dulu ada komunitas namanya Mixtile Gamers X. Jadi itu private server game GTA San Andreas. Udah 6 tahun lebih berdiri non-stop karena emang kita udah fokus berdiri. Terus sekarang udah duduk? Tadi berdiri. Fokus berdiri sekarang duduk. Oh, ya. Duduk. Boleh. Kesel kuncinya. Kesel banget. Jadi ya kalau pengen ngurusin aja komunitasnya dan game-nya biar. Dan emang kalau kita lihat sih game MMO kayak gini di Indonesia yang bener-bener buatan Indonesia masih jarang. Bahkan ya, gue gak tahu sih kalau gue cari-cari gue mati mungkin gue kurang nyari. Jangan-jangan kita pelopor. Yang pertama. Kan sudah ada tadi. Saya, oh iya, ya, itu kan moto uang iya, jadi kita mau kita pelopor kita dibacokin gak sih sama dia pelopor? Iya, kan paling tusuk-tusuk dikit ya. Iya. Jadi kita tuh pengen mengakui kalau kita ini pelopor, cuma kita takut gitu. Jangan-jangan udah ada gitu. Yaudah, jadi ya nggak usah dianggap pelopor, tapi kita bikin kayak gitulah. Biasa semangat aja sih. Dan kenapa namanya swap? Tadi udah dijelasin belum sih swap itu panjangnya apa? Second World, ini bahasa Inggris gue jelek ya. Second World Adventure Free Room. Tadi awalnya Free Room Adventure kan SWFA tuh gak enak, jadi kita bikin Second World Adventure Free Room. Oh, biar enak disebut ya. Udah swap belum bro? Ya kali gak swap. Iya. Gak bisa itu. Wih swap gak enak. Kan kalau dibalik gak enak. Wih swap gak enak. Gue pusing di sini. Second World itu dunia kedua. Sebenernya gue pengen kita ya, bukan gue sih. Kita pengen bikin dunia kedua kita di game itu supaya kita bisa hidup ngasal. Ngasal tuh kayak gimana? Ngasal apa sih? Lu nembakin orang, lu ketemu orang, lu geplakin atau gimana gitu kan ngasal. Ugal-ugalan, gitu kan peraturan. Lu naik mobil, nabrak orang atau jatuh, terus lu tinggalin mobilnya, ngasal. Lu ketemu orang, lu geplakin atau gimana. Lu kalau misalnya kita gak takut bakal dicitra game buruk gitu, membawa dampak negatif. Game tidak mendidik. Ya daripada lu tawuran di luar, lu tawuran di stop ya. Gak ada terluka semua. Jadi sebenarnya kenapa namanya Second World Adventure Freedom? Jadi kita ingin menciptakan dunia kedua bagi mereka yang jenuh pada dunia asing. Jadi mereka lagi galau, gabut, kesel, bisa dilampiasin ke suap. Entah dia suka balapan, buru-buru orang, beli tembakan. Jadi kalau kesel sama orang, bisa dilampiasinnya nembak-nembak di dalam sini. Siapa tahu bisa nembak jodoh. Siapa tahu? Ya, siapa tahu ketemu jodoh di suap. Oh, iya. Malam minggu gak bisa jalan-jalan di suap. Iya. Kalau orang nyamar bisa kan ketahuan? Ya. Padahal dia jadi cowok karakternya cowok, tapi aslinya cewek. Kok atau sebaliknya? Ya bahaya sih. Ya hati-hati lah pokoknya main di sob. Oke, kalau gitu ini kapan sih rilisnya memang? Rilis di insya Allah sih ya. Februari. Oh, dua ya. Cuma kalau beta sih udah dari awal-awal Januari itu udah rilis. Menurut
kalian nih, kita udah siap belum nih buat siap mengarungi pasar game Indonesia dengan yang genre seperti ini. Padahal di saat yang bersamaan kita tahu MOBA rame, terus Ludo. Itu main Ludo di mana-mana ya, Battleground. gue naik kereta, ada orang abang-abang rame kumpul main Ludo gitu. Iya, kalau dibilang siap ya. Kalau dibilang siap sih sebenarnya ya susah sih. Tapi enggak bisa jawab. Siap enggak siap ya, kita belum tahu. Bijak. Ya, terus kesan-kesannya gimana nih? Udah bikin berapa lama sih gitu? Kayak kesan-kesannya itu budget sih ya. Mungkin yang kesan ya. Awal kita mulai develop game ini dari prototype itu tanggal 22 Desember. Kita itu awal Januari, sebulan kita udah publish beta. Jadi itu prosesnya benar-benar banget. Gua nyangka game free online multiplayer ini bisa secepat itu. Dan benar-benar semakin cepat kita dapat feedback dan user, semakin cepat juga kita membangun game ini berkualitas. Kesan-kesannya sih ya, ini game paling multiplayer pertama, terus di sini doang gue bisa ngatur map sekasar mungkin, terus lu jadi rapi gitu. Iya, terus gue bikin 3D di sini nih. Lu kalau ke arena parkour itu gue bikin asetnya lumayan lah ya. Baru-baru belajar jadi kok ada-ada ya. Pamer. Jadi banyak hal baru yang gue pelajarin di sini. Ini testimoni kesan-kesan dari programmer dan game design. Oke, okay, itu tadi kesan-kesan dari teman-teman yang lain. Dan selanjutnya harapan kalian nih buat game kita yang satu ini. Dari sisi gue sih harapannya game ini bisa diterima, karena sebenarnya kita kemarin udah bikin grup Facebook dan juga fanpage ya. Alhamdulillah banyak yang suka sih. Dan banyak kita ingin komunikasi. Banyak masukan juga. Pengennya sih ini jadi suatu game Indo gitu. Komunitasnya juga orang Indo, jadi komunitasnya kenceng gitu ya. Lu gimana, Pek? Gue benar-benar game ini jadi dunia kedua. Oke, orang kedinginan. Merinding cari Indo. Gue tanya harapan tuh. Aduh, merinding gimana gitu. Sensitif ya. Gue ulangin lagi, jadi harapan gue ini benar-benar jadi dunia kedua. Tapi jangan lupa juga dunia pertamanya. Oh, asik. Filosofis. Ya paling harapan gue biar ini game jadi alternatif lah gitu, di kala MOBA dan Battle Royale dan yang lain-lain gitu mendominasi. Jadi sayang kalau sampai ketinggalan gitu, terus cuma didominasi sama yang lain gitu. Kalau kalian bosen, ya ini alternatif indie gitu, cuy, indie. Masa luar mulu kan ya, yang booming lokal. Iya, sebagai gitu, developer kita butuh saran-saran juga ya dari pemain ya. Dan kalau kalian punya saran atau masukan atau kritik atau caci maki, itu udah biasa sih, pasti ya. Ada masuk. Kami siap. Tadi saran sama masukan, kita kalau punya uang lebih bisa beliin ya. Ya gitu, kalau punya saran, masukan atau kritik silakan tulis di kolom komentar atau ke grup Facebook kita. Udah, jadi itu aja gitu Mas Apen. Ya. Gue mau ngoding lagi sih. Oke, iya. Gue mau kerja lagi. Gue mungkin ada yang masa lagi. Itu aja dari kita untuk kali ini. Jangan lupa follow Instagram. Atau apa sih kita kalau di follow? Instagram. Fanspike YouTube. Ini perlu di subscribe gak? Udah lah. Udah lah. Ya, pencet. Udah kasih tau sosmed kita apa aja. Di Instagram kita ada Binary Studio 54. Facebook ada Binary Studio 54. Terus juga ada Second World Adventure Free Room untuk fanpage. Dan untuk grup ada Second World Adventure Free Room official group. Nah, mungkin kalau teman-teman mau nambahin dari kita, misalnya kita bikin game kayak gimana sih, atau misalnya komentar kayak gimana sih, ya, mereka bisa kasih saran atau terapin bagusnya. Jadi gitu aja dari kita. Sampai jumpa ya. Sampai ketemu di video berikutnya.